pengalaman saya selama 3 tahun berpuasa, pas 2 tahun setengah saya mau hampir beres, 6 bulan mungkin, saya tuh mengalami pengalaman spiritual yang enggak lazim, termasuk pendengaran saya, penglihatan saya itu tidak seperti biasanya, yang tadinya hanya melihat makhluk ya sekitaran, yang tadinya hanya melihat manusia. Pengalaman saya pada waktu itu, penglihatan saya menjadi melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pendengaran saya pun menjadi mendengar hal-hal yang tidak didengar orang lain, seperti apa, hewan-hewan berbicara, semut berbicara, ataupun apa itu, cicak berbicara. Seperti penglihatan saya melihat makhluk-makhluk orang lain, itu makhluk-makhluk seperti ya makhluk-makhluk gaib lah. Pernah mendengar apa, daun-daun berbicara, pernah mendengar apa, tumbuhan-tumbuhan berbicara. Itu pengalaman yang real saya alami. Ya, orang tua zaman dulu itu menentukan obat untuk penyakit-penyakit yang mustahil disembuhkan aja, orang tua zaman dulu itu sangat mudah. Harus dengan daun ini, harus dengan daun itu, harus dengan buah ini, harus dengan buah itu. Itu bagaimana menelitinya, sedangkan zaman dulu belum ada obat, belum ada penelitian alat-alat. Belum canggih, ada alat-alat canggih yang bisa meneliti itu. Orang tua zaman dulu tuh udah canggih. Bagaimana dia mengetahui? Ya kan? Oh, kalau untuk hewan sendiri ya, waktu masa-masa itu terjadi, waktu masa-masa saya terjadi seperti itu yang didengar hewan-hewan seperti semut kan berbicara. Sesama semut itu kalau ketemu dia bilang salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus itu sama ya, seperti kita. Cicak lah. Cicak tuh kalau lihat kita itu meledek, mencaci sama kita tuh. Apa yang dilakukan kita, apa itu mencaci. Kalau kita mendengar, kalau hewan-hewan seperti ayam, seperti apa, katak, itu berdikir. Semut berdikir, semuanya berdikir sama Allah. Bertasbih seperti daun-daun, itu kebanyakan bertasbih. Kalau oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kang Didi di channel saya Maisa Selina. Nah, oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan silaturahmi yaitu ke salah satu orang yang dimana beliau ini terkenalnya sangat begitu sakti sekali teman-teman. Jadi menurut cerita dari masyarakat setempat, jadi beliau ini dulunya pernah bertapa di berbagai tempat yang sangat begitu angker. Dan katanya beliau ini bisa bicara juga, bisa ngobrol dengan semua hewan teman-teman. Wow. Jadi beliau katanya namanya kalau nggak salah Kang Sandi ya. Kang Sandi ini mempunyai cerita yang sangat begitu luar biasa sekali. Pada umumnya manusia seperti kita itu tidak bisa yang namanya ngobrol sama hewan. Jadi Kang Sandi ini mampu berbicara atau ngobrol, berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Jadi seperti apa sih kisah dari Kang Sandi ini? Mungkin kita langsung saja untuk menemui Kang Sandinya teman-teman. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang lagi menonton video saya, tolong jangan lupa di klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalau ada video-video terbaru dari saya, teman-teman semuanya akan mendapat notifikasinya dari YouTube. Dan tentunya untuk teman-teman yang lagi menonton video saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dipanjangkan umurnya, dan semoga teman-teman semuanya tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, simak saja video pada kali ini, kita langsung saja untuk menuju ke rumahnya Kang Sandi, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kebetulan saya sedang berada di tengah area pemakaman umum yang di mana saya sedang berada di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Kalau desa untuk desanya tersendiri itu saya privasi teman-teman, karena saya belum minta izin juga kepada Kang Sandi selaku narasumber. Jadi saya belum izin alamat desanya disertakan atau tidak. Jadi beliau ini tinggalnya betul-betul di tengah area pemakaman umum teman-teman. Masya Allah.
Dan menurut cerita dari masyarakat yang ada di sini, jadi Kang Sandi ini adalah salah satu orang yang satu-satunya orang yang tinggal di tengah area pemakaman. Dan beliau juga terkenalnya itu sangat begitu sakti sekali, teman-teman. Jadi semasa mudanya, jadi beliau ini sering sekali bertapa di tempat-tempat angker. Dan beliau pun juga katanya sampai bisa berbicara atau ngobrol dengan binatang-binatang seperti semut, cicak ya, terus binatang kucing. Dan kebetulan di area rumahnya juga banyak sekali binatang seperti kucing, semut, dan cicak. Dan tikus juga. Jadi setiap hari memang beliau itu katanya sering sekali komunikasi dengan binatang-binatang tersebut. Jadi katanya yang sangat begitu sering membicarakan dirinya itu seperti cacak tuh, seperti binatang cicak. Jadi kalau binatang cicak memang di dalam cerita Rasulullah juga binatang cicak ini patut kita bunuh, yaitu harus langsung mati, teman-teman. Itu menurut sunahnya, karena binatang cicak ini sangat begitu merugikan juga apabila ada di tembok kita, tembok rumah kita yang warnanya putih, maka tembok tersebut akan dikotori oleh cicak tersebut. Jadi kita harus melewati jalan makam seperti ini ya, teman-teman. Karena memang rumahnya itu betul-betul kita harus melewati jalan makam ini. Masya Allah, sangat berani sekali. Kalau tidak salah, usia dari Kang Sandi ini mungkin ada sekitar 40 tahun atau 45 tahun kalau nggak salah. Jadi beliau itu tidak memikirkan duniawi. Jadi yang dipikirkan oleh beliau itu hanya akhirat-akhirat dan akhirat. Karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak mikir akhirat, kita mau mikir apa lagi? Karena nanti setelah kita mati atau setelah kita meninggal, kita akan kembali yaitu ke Sang Pencipta kita. Makanya kita harus lebih memikirkan akhirat seperti Kang Sandi ini. Ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita juga, agar kita juga bisa seperti Kang Sandi, teman-teman, bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa teman-teman lihat dari sini, jadi rumah Kang Sandi ini sudah terlihat dari sini, teman-teman. Wow. Jadi beliau ini memang lebih suka hidup menyendiri ya. Mungkin ingin mengenang masa lalu di masa beliau saat beliau itu bertapa dan beliau itu melalang buana. Jadi beliau itu lebih memilih sendiri. Mungkin kalau beliau tinggal di tempat keramaian seperti di perkampungan, mungkin sangat terganggu juga karena ada musik, ada yang nge-DJ juga tuh. Ada yang dugem juga. Kalau di sini kan ini sangat begitu sunyi. Apalagi kalau malam, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau malam di suasana di sini itu suara itu paling terdengar seperti tongkrat kruk 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 seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja, teman-teman, gimana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di sini itu musik itu dari binatang ini, teman-teman, nih, tonggeret. Dan kebetulan tonggeretnya juga ada ya, tonggeret ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga beliau juga sering, ini punya beliau berarti ya? Ini punya orang. Oh, punya orang. Oh, lagi santai di atas ada. Wow. Ini mungkin bukan hanya penonton saja yang tertarik dengan cerita dari Kang Sandi ini. Jadi saya pun juga ikut tertarik, teman-teman. Jadi seperti apa sih beliau itu selama bisa berbicara dengan binatang? Jadi yang diceritakan atau yang diobrolkan binatang itu obrolan apa? Dan kebetulan Kang Sandinya lagi ada di atas. Dan kebetulan ini penampakan dari rumah Kang Sandinya, teman-teman. Bismillah. Oh, ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya tuh sama rekan-rekan keliling ya, keliling area makam, nyariin rumah Kang Sandi di mana. Soalnya kata masyarakat katanya ada di tengah area pemakaman. Cuman di tengahnya di mana, sedangkan makam ini sangat begitu luas sekali.
Alhamdulillah ketemu juga ya kita. Alhamdulillah. Aduh, capek juga. Mungkin kita istirahat dulu teman-teman karena perjalanan juga sangat begitu jauh, melelahkan. Kaki juga belepotan sama lumpur tadi ya. Mudah-mudahan jalannya cepat beres lah. Amin ya Allah, amin amin. Oke, alhamdulillah di sini kita sudah bersama narasumber kita yaitu beliau bernama Kang Sandi, yang di mana Kang Sandi ini pada zaman dahulunya katanya sering sekali mengembara yaitu mengelilingi tanah Jawa ini. Dan katanya Kang Sandi ini juga sering sekali bertapa sampai 3 tahun teman-teman. Mungkin dalam 3 tahun itu saya juga kurang paham juga. Beliau itu makan tidur. Enggak, biasanya kalau mati geni itu biasanya enggak makan, enggak tidur selama 40 hari, 40 malam. Jadi Kang Sandi ini melakukannya itu tirakat selama 3 tahun. Mungkin makan, kalau enggak makan mungkin bisa mati jadi seperti itu. Nah, dan menurut konon katanya juga, katanya Kang Sandi ini mampu berbicara atau ngobrol dengan binatang-binatang yang ada di sekitaran rumahnya, teman-teman. Wow. Jadi ilmu ini, ilmu yang sangat begitu luar biasa sekali, yang tidak bisa dimiliki oleh orang seperti kita. Hanya orang-orang terpilih dan orang-orang yang khusus yang bisa memiliki ilmu tersebut. Mungkin untuk kelas-kelas para wali ya teman-teman. Kalau di film-filmnya itu film Angling Dharma. Bisa ngobrol dengan cicak gitu. Nah, jadi seperti apa sih kisah dari Kang Sandi ini? Mungkin kita langsung saja untuk menanyakan kepada narasumber kita secara langsung. Monggo, Kang Sandi, silakan. Jadi pengalamannya seperti apa sewaktu dulu berkelana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mendengar apa yang tadi diucapkan oleh si AA di sini, apa yang tadi diagung-agungkan sama si AA, terus terang ada benernya dan ada juga, ya namanya kita lah hiburan mungkin ya, ada juga yang terlalu berlebih-lebihan, yang terlalu berlebih-lebihan mungkin yang tadi disebutkan seperti pengalaman tirakat saya dulu menerima tarbiyah dari seorang guru yang mungkin untuk saat ini saya belum bisa menyebutkan namanya karena itu privasi tersendiri, mungkin karena saya juga belum dapat izin dari guru saya. Dulu waktu menerima tarbiyah dari beliau, saya tuh menerima ijazah Saumudzahri. Saumudzahri itu puasa ya mungkin bisa kisaran durasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin seumur hidup juga ada, cuman saya termasuk yang menerima ijazah puasa 3 tahun. Nah, pengalaman saya waktu puasa 3 tahun di salah satu pondok pesantren, di salah satu guru saya, mungkin saya tuh disimpan di tengah hutan, pernah disimpan atau ditugaskan. Puasa sambil istiqomah di tempat-tempat ziarah, mungkin di makam-makam para aulia Allah pernah. Nah, termasuk waktu Saumudzahri itu. Saya puasa 3 tahun. Nah, pengalaman spiritual saya mungkin itu bukan disebut keahlian, apalagi disejajarkan sama kelas para wali itu sangat jauh sekali. Disejajarkan sama kelas para ulama saja saya enggak pantas, apalagi disejajarkan sama kelas-kelas para wali, disejajarkan sama kelas-kelas para aulia, itu sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Mungkin itu hanya pengalaman spiritual sepintas saja, termasuk yang tadi diobrolin pengalaman saya selama 3 tahun berpuasa. Pas 2 tahun setengah saya mau hampir beres 6 bulan mungkin saya tuh mengalami pengalaman spiritual yang enggak lazim, termasuk pendengaran saya, penglihatan saya itu tidak seperti biasanya, yang tadinya hanya melihat makhluk ya sekitaran, yang tadinya hanya melihat manusia. Pengalaman saya pada waktu itu, penglihatan saya menjadi melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pendengaran saya pun menjadi mendengar hal-hal yang tidak didengar orang lain, seperti hewan-hewan berbicara,
semut berbicara ataupun apa itu cicak berbicara, seperti penglihatan saya melihat hal makhluk-makhluk orang lain itu makhluk-makhluk seperti ya makhluk-makhluk gaib lah, makhluk astral. Ya saya pernah mengalami itu. Cuman hanya beberapa jam mungkin, ya itu sudah tertutup lagi. Nah itu mungkin tidak bisa disebut suatu karomah atau tidak bisa disebut disejajarkan sama pangkat-pangkat para wali jauh. Kalau wali iblis mah mungkin saya termasuk mungkin. Mungkin gitu. Ya, mungkin maksud kami dan rekan-rekan seperti ini Kang. Mungkin awal mulanya akan tujuan bertapa atau bertirakat itu kok bisa nyampe ke titik di mana akan bisa mendengar atau bisa berbicara dengan makhluk hewan ya. Nah itu awal mulanya ditugaskannya seperti apa? Apakah akan pengen mencari kekayaan? Apakah akan pengen jodoh atau seperti apa? Kok bisa tadinya misalkan bertapa pengen anu kok bisa jadinya ngobrol dengan makhluk-makhluk seperti binatang? Ya kalau dari kalangan santri, saumudzahri berpuasa, bertirakat itu bisa dikatakan hal yang lumrah. Hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang udah menjadi tarbiyah tersendiri di kalangan para kiai, di kalangan para ulama. Untuk para santri itu menjadi tarbiyah, suatu tarbiyah yang mungkin harus mendidik hati, mentarbiyah diri. Nah karena pentarbiahan itu, diri kita sering dibawa berpuasa, hati kita sering dibawa berpuasa, sehingga kecil kemungkinan untuk kita, untuk hati kita, bahkan untuk badan kita berbuat maksiat karena puasa nih, berbuat dosa karena terjaga dengan puasa itu sendiri. Karena keseringan terjaga, terbersihkan hati, terbersihkannya hati, terbersihkannya diri, terbersihkannya seluruh anggota badan, sehingga apa yang tidak mungkin dilihat orang lain terlihat karena kebersihan hati. Orang lain itu sebenarnya ada potensi untuk melihat hal-hal yang gaib sekalipun, ada potensi karena tertutupi oleh dosa, terhijabi oleh kotoran-kotoran akhlak yang dilakukan, kotoran-kotoran hati yang bersemayam di hati, ya itu karena tertutup itu aja. Sebenarnya orang lain juga berpotensi melihat, berpotensi bahkan kan orang sepuh zaman dulu itu udah biasa lumrah berbicara dengan daun-daun, berbicara dengan hewan itu. Orang-orang zaman dulu udah lumrah, udah terbiasa. Karena apa? Karena bersihnya hati mereka. Karena terbiasa tarbiyah oleh kebersihan hati, terdidik oleh para ulama-ulama yang bersih hatinya, udah biasa gitu. Kita aja yang enggak biasa karena kita tuh banyak terhijab oleh dosa gitu. Dan beda zaman mungkin ya. Kan? Beda zaman gitu ta. Nah, tapi kalau Kang Sandi tersendiri itu bisa sampai berbicara dengan pohon-pohon atau tidak? Atau cuman hanya dengan binatang saja? Kalau untuk berbicara dengan tumbuhan secara langsung, berbicara komunikasi itu ngobrol tidak gitu bisa, ya? Ngobrol tidak bisa. Cuman pengalaman saya pernah mendengar apa daun-daun berbicara, pernah mendengar apa tumbuhan-tumbuhan berbicara, itu pengalaman yang real saya alami. Saya tidak bisa mengatakan kalau orang berbicara dengan hewan itu bohong karena saya mengalami. Saya juga tidak bisa memaksakan si A ini harus percaya sama saya, nggak bisa. Itu karena pengalaman pribadi saya. Penonton harus juga percaya, kan nggak bisa, karena itu pengalaman pribadi saya. Nah sekarang secara logisnya kalau orang berbicara sama tumbuhan itu real bisa terjadi. Contoh aja orang tua zaman dulu itu menentukan obat untuk penyakit-penyakit yang mustahil disembuhkan aja. Orang tua zaman dulu itu sangat mudah, harus dengan daun ini,
harus dengan daun itu, harus dengan buah ini, harus dengan buah itu. Itu bagaimana menelitinya? Sedangkan zaman dulu belum ada obat, belum ada penelitian alat-alat. Belum ada alat-alat canggih yang bisa meneliti itu. Orang tua zaman dulu tuh udah canggih. Bagaimana dia mengetahui? Ya karena kebersihan hatinya. Karena keterbiasaan tarbiyahnya. Sehingga dengan tumbuhan pun sudah enggak. Oh ini saya obat ini, saya untuk menyembuhkan ini. Itu udah daun-daunan. Oh berarti tumbuhan tersebut ngasih tahu sendiri. Ngasih tahu sendiri. Masuk akal juga tidak sih. Tidak bisa. Berbicara apa itu daunnya? Ya berbicara seperti saya untuk obat penyakit seperti ini. Misalkan lambung. Obat untuk penyakit seperti ini. Itu peristiwa yang sering terjadi orang tua zaman dulu sama orang tua zaman dulu. Saya itu yakin karena apa yakin? Saya pernah mengalami. Untuk si Mas si AA mau yakin mau enggak ya itu kan kembali ke hati masing-masing gitu kan ya. Kembali ke pribadi masing-masing lah. Tapi kalau saya untuk saya sendiri pribadi sih saya sih percaya sih karena yang dijalani Kang Sandi ini adalah ilmu hikmah berarti ya. Ilmu bisa dikatakan yaitu ilmu yang dijalani oleh para wali dan mungkin para rasul. Jadi kita itu langsung memintanya kepada Allah Sang Pencipta. Terkecuali Kang Sandi berguru ke makhluk-makhluk seperti jin, setan. Itu kalau saya itu beda judul. Saya itu mundur seperti itu Mas, saya enggak percaya. Untuk hewan pernah enggak mendengar gitu dia berbicara apa? Kalau untuk hewan sendiri ya waktu masa-masa itu terjadi, waktu masa-masa saya terjadi seperti itu yang didengar hewan-hewan seperti semut kan berbicara sesama semut itu kalau ketemu dia bilang salam, assalamualaikum, terus itu sama seperti kita. Makanya orang tua kita selalu mencontohkan harus seperti semut, ketemu sama sesama harus bilang salam, saling sapa gitu ya. Saling sapa itu orang tua kita dulu taunya gimana kalau bukan mendengar kan ya? Orang tua kita. Nah saya mengalami itu walaupun hanya sebentar, saya mengalami sendiri. Tapi kalau sekarang ditanya sekarang bisa nggak ngebuktiinnya, itu karena saya terhijab dosa. Masih dosa-dosa yang saya lakukan kan banyak sehingga apa yang sudah terjadi tertutup lagi, terhijab lagi mungkin belum pantas buat saya, belum pantas. Tapi makanya kalau ada kisah-kisah manakib para wali berbicara dengan ini, para wali mempunyai karomah gitu, ini itu, saya sangat percaya karena sedikit dari karomah itu saya mengalami gitu. Sedikit dari karomah itu saya mengalami. Nah itu Kang, biasanya binatang yang paling benci dengan kita ya, misalkan kita ingin melakukan ibadah atau perbuatan baik, itu binatang apa biasanya yang paling benci dengan kita, yang paling tidak suka, tidak menyukai? Ya sepengetahuan saya. Ya mungkin maksud teman saya seperti ini Kang. Kang pernah gak mendengar hewan-hewan ngomongin kita makhluk manusia? Nah seperti itu. Ya seperti cicak itu kan. Cicak seperti ya yang saya tahu cicak lah. Cicak tuh kalau lihat kita itu meledek, mencaci sama kita tuh. Apa yang dilakukan kita, apa itu mencaci. Kalau kita mendengar. Kalau hewan-hewan seperti ayam, seperti katak, itu berzikir. Semut berzikir, semuanya berzikir sama Allah. Bertasbih seperti daun-daun itu kebanyakan bertasbih. Kalau seperti cicak itu cicak. Seperti mencaci berarti ya. Mencaci. Apa? Ya seperti ya kalau kita lagi ngelakuin apa dicaci. Lakuin hal yang negatif gitu. Negatif dicaci, yang baik pun dicaci sama cicak. Jadi berarti cicak ini sama dengan iblis berarti, selalu menjerumuskan pengennya berarti kan seperti itu. Kalau iblis kan menggoda untuk menjerumuskan. Kalau sifat mungkin salah satu sifat iblis ya mencaci ya bisa jadi. Mungkin karena tujuannya cicak ingin menjerumuskan pengennya mungkin. Cuman tidak bisa, cuman hanya bisa ngomong mungkin seperti itu. Ya mungkin bisa gitu aja. Itu juga sepengetahuan saya, wallahu alam kan ya. Yang aslinya wallahu alam juga saya kan hanya mendengar sepintas. Itu kalau dalam bahasa kita, cicak itu mencacinya seperti apa sih?
mun cek bahasa Sunda mah maneh gelo siap legug dasar bodoh tolol gitu. Gitu ya galak. Mun cek bahasa urang ke bahasa urang. Kalau sadis gitu ya mencacinya. Sadis. Ya. Kamu bodoh kenapa kau mau melaksanakan salat gitu ya? Ada sunah membunuh cicak. Oh, ada sunah gitu dah. Membunuh cicak. Berarti yang bagus mah itu semut ya? Ya, bagus semut termasuk ya? Yang bagus lah. Karena kan kalau semut bertemu sama semut itu kayak bertabrakan saling gitu. Bertabrakan gitu. Berarti itu mengucapkan salam gitu ya. Mengucapkan salam. Nah, kalau pengalaman Akang nih pernah ngedengar kan tadi kan Akang bisa mendengar daun-daun berbicara. Itu yang Akang dengar daun-daun itu seperti apa? Apakah mereka itu berzikir atau gimana? Ya yang saya alami itu seperti daun-daun tuh berzikir, bersolawat, bertasbih daun-daun itu. Ya sering, kalau keseringan yang saya alami karena mungkin itu satu hal yang Allah berikan sama saya, mungkin banyak yang suka bertamu yang katanya udah berikhtiar mencari kesembuhan ke dokter ini, ke rumah sakit itu nggak sembuh-sembuh. Ya kebetulan mungkin ada yang ada yang ngasih petunjuk ke sini saya pas dia bertamu, ya saya mendengar ada suatu tumbuhan, ya mungkin itu karena tersirat, mungkin karena istikharah atau mungkin karena apa berbicara saya obatnya untuk penyakit ini sehingga saya kasih tahu, ya alhamdulillah kebanyakan kebenaran, kebetulan sembuh gitu. Oh, jadi Akang teh selain spiritual berarti suka menerima orang yang lagi kesesat pengen berobat gitu. Nah, mungkin sedikit kita buka, mungkin Akang bisa terangin tabir gaibnya. Tabir gaibnya contoh orang-orang yang datang ke sini itu permintaan seperti apa? Apakah mereka berobat medis, apa non medis seperti apa? Kebanyakan orang-orang yang bertamu ke sini itu ya berkonsultasi tentang penyakit-penyakit non medis, bahkan penyakit medis pun ada. Seperti kan saya menerima bekam, menerima gurah mata, ya penyakit-penyakit medis, penyakit non medis pun banyak. Ya kebanyakan penyakit non medis lah. Orang yang sudah berikhtiar ke sana kemari, ke dokter itu, ke dokter ini, ya belum dikasih kesembuhan sama Allah. Nah, sering bertamu ke sini gitu. Alhamdulillah Allah ngasih izinnya mungkin lewat pelantara saya. Mungkin, tapi banyak yang sembuh, Kang. Alhamdulillah banyak juga yang enggak sembuh gitu kan ya. Banyak yang sembuh, banyak juga yang masih enggak sembuh gitu ya. Namanya juga ikhtiar. Karena yang menyembuhkan bukan manusia, yang menyembuhkan Allah gitu. Kita mah hanya pelantara, sekalipun dokter spesialis yang termahal sekalipun tidak bisa menjamin kesembuhan. Itu dokter yang mumpuni alat-alatnya, yang mumpuni pengetahuannya, apalagi seorang sekelas ulama sekelas saya seperti ini gitu. Berarti Akama kalau misalkan ada orang yang berobat ke sini terus obatnya mesti apa, berarti langsung bisa komunikasi dengan tanaman-tanaman yang dapat menyembuhkan seperti itu ya, bisikan seperti itu mungkin makanya. Termasuk insyaallah. Dan mungkin kalau kita seperti saya untuk mencapai ke level sana belum tentu bisa, soalnya kan tingkatannya itu akan kayak tirakat dulu, tapak dulu, wirid dulu, dan puasa dulu, mungkin seperti itu ya. Itu mungkin salah satu alasan Akang bisa komunikasi dengan tanaman-tanaman penyembuh, mungkin seperti itu. Atau gimana? Iya, mungkin kalau untuk umum ingin ada keinginan untuk mempunyai kelebihan yang mungkin seperti itu, ya harus siap berpuasa, bertirakat, bertarbiyah. Yang paling utama harus mempunyai guru. Karena jangan berani-berani kita mengejar suatu ilmu, belajar suatu ilmu tanpa guru, itu akan membuat kita kepada dampak yang negatif, gila lah, malah kita yang kena penyakit kah. Banyak hal-hal yang
rumit. Saya sendiri pun mengalami seperti yang tadi disebutkan, nggak kuat. Itu berguru, ada gurunya. Apalagi kalau nggak punya guru. Apalagi kalau yang nggak punya guru. Ini hanyalah sepintas pengalaman-pengalaman pribadi. Hanya untuk di-share, hanya untuk menjadi edukasi lah. Hanya untuk menjadi edukasi, tidak hanya untuk yang harus dipelajari, dikejar. Karena mencari guru itu sekarang sulit. Mencari guru yang benar-benar bisa mentarbiah itu sulit. Kalau mencari yang berpura-pura guru mah banyak. Bisa ini, bisa itu. Saya kebal ini, kebal itu. Banyak sekarang mah yang ngaku-ngaku kayak gitu ya. Saya bisa ini, bisa itu, banyak. Tapi yang benar-benar bisa mentarbiah diri itu susah. Sulit, ya? Sulit. Nah, untuk Kang Sandi tersendiri ini, kira-kira kalau misalkan ada penonton saya yang ingin diobati atau pengen berguru, siap menerima nggak kira-kira, Kang? Kalau untuk berobat, kalau untuk berobat insya Allah. Kalau berikhtiar mah ya saya terima. Siapa tahu ada jodoh obatnya dari saya. Kalau untuk berobat, tapi kalau untuk berguru, untuk sekarang mungkin kalau mau ngaji kitab Sapinah, kitab Sulam, kitab Tijan, saya terima. Kalau luar daripada itu, harus khusus siat belajar ini, itu saya belum bisa menerima. Karena sebelum mencapai pelajaran itu, ada dasar-dasar dulu yang harus dipelajari. Harus tahu syariat, harus tahu, mumpuni bab syariat itu harus tahu. Seperti bab tauhidnya, syariatnya itu kan harus belajar bab tauhid, belajar bab fikih, bab muamalah. Kan harus belajar itu, kalau nggak dipelajari bisa-bisa sesat, kita bisa-bisa linglung. Kan banyak kan gitu, kita banyak itu bisa menyembuhkan. Karena kesoktauannya syariat nggak punya. Kan akhirnya ngaku-ngaku wali. Ngaku-ngaku orang? Habib. Kalau Habib itu ada yang ngaku-ngaku, tapi ada yang benar. Seperti kalau, sedikit melenceng nih. Masalah Habaib. Itu jangan dilecehkan, karena itu nasabnya tersambung. Pada Nabi langsung ya? Langsung itu. Rasulullah. Ada Robitoh Alawiyah. Ada Robit, termasuk guru-guru saya sendiri pun termasuk kebanyakan para Habaib. Guru-guru sendiri, guru-guru saya sendiri. Itu yang saya alami, Habaib seperti ini, Habaib seperti itu. Saya pernah punya guru namanya Habib Abu Bakar Syihab. Itu aneh orangnya. Orangnya aneh. Dulu waktu saya pesantren, kata beliau, Sandi mah cocok ngeunah nate, bahasa Sunda nih. Habib bahasa ngomong bahasa Sunda, cocok ngeunah nate engke ku minyak kasturi. Minyak kasturi saya tuh belum ngeh. Nanti ketemu kenyamanan sama minyak kasturi. Kan saya cari minyak kasturi kemana pun enggak dapat. Enggak taunya mungkin itu bahasa samaran, bahasa kiasan. Yang dimaksudnya bukan minyak kasturi, tapi ini daerah ya. Desa kasturi. Saya ngerasa nyaman, ngerasa nikmat tuh di sini. Baru di sini masuknya desa kasturi. Desa kasturi, teman-teman. Waktu dulu saya melanglang buana ke daerah Limbangan Garut, ke daerah Ciwidey, ke daerah Cianjur. Saya kemana-mana, ke Tasik saya pernah. Ya daerah Jawa Barat malah sering kesana kemari. Tapi saya merasa nyaman, merasa cocok di sini di kasturi. Baru saya ingat, yang dimaksud Habib Abu Bakar itu minyak kasturi itu desa kasturi. Kan kalau orang biasa nggak mungkin tahu. Bisa ngomong seperti itu. Itu kalau orang salah. Kalau orang gak benar, gak mungkin bisa ngomong seperti itu. Nah, itulah keistimewaan para Habaib. Salah satu yang saya temukan. Salah satu, termasuk yang paling banyak makan ulama-ulama yang ilmunya mumpuni, ilmunya yang wah. Yang banyak lah yang sering kita jumpai, yang sering kita temui. Yang saya amanatkan, jangan pernah mencaci para Habaib. Jangan pernah itu. Nah itu Kang Sandi kalau boleh tahu melalang buana itu dari umur berapa sampai umur berapa itu, Kang, kalau boleh tahu? Waktu saya umur mungkin
umur 13-14 tahunan lah keluar SD, saya belajar mengaji, mulai belajar kesana kemari mengaji, belajar dulu di, karena saya pernah berdiam diri di masjid, di daerah situ Aksan gitu kan, pernah jadi pemuda masjid juga, pernah melanglang, mulai-mulai melanglang buana, umur sekitar 20 tahunan. 20 tahunan 20 hingga, tahunan. Berarti beresnya umur? Sekarang umur 34-35 udah netep. Netep di sinilah. Berarti melanglang buana berapa tahun? Ya bisa sekitar 10 tahun bahkan kurang lebih, lebih ya? Bahkan lebih. Lebih. Kurang tahun. Lebih 10 tahun lah. Berarti hanya di Pulau Jawa saja, berarti tidak keluar Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa mungkin. Belum. Tidak ke daerah Jawa mah enggak belum pernah. Mungkin ke Cirebon mah sering karena jarah. Sering berziarah ke Maulana Syekh Syarif Hidayatullah gitu dah. Kalau daerah Cirebon. Nah, kalau misalkan ada penonton kami yang ingin misalkan beliau itu lagi di luar negeri, ingin diobati atau pengen diterawang secara online melalui jarak jauh, bisa enggak kira-kira? Insyaallah bisa. Berarti melalui video call atau bagaimana? Melalui video call, foto, insyaallah. Dan biasanya mereka pun juga pada nanya tarifnya berapa sih? Nah, masalah itu gimana, Kang? Tarif. Bukan dokter. Kalau dokter harus puguh tarif, nah, ya. Itu bisa, karena biaya itu segala rupa lah, itu mah enggak dibahas. Yang penting kita berharap kesembuhan lah. Karena yang menyembuhkan bukan kita. Mengapa harus bertarif? Kalau bertarif berarti harus ada jaminan kesembuhan. Ya, harus itu bertarif. Kalau ke saya mah, karena saya juga berdoa, mereka juga berharap, ya kita sambung berdoa aja sama Allah gitu. Kenapa harus ada tarif? Gitu. Nah, berarti pada intinya Kang Sandi ini menolong sesama mungkin lillahi ta'ala tanpa mengharapkan imbalan, mungkin seperti ya, mungkin itu. Mungkin gini Kang, kalau gitu kan mungkin ya ada waktu, ada biaya juga ya kalau bisa online. Ya kalau untuk biaya kita mungkin tidak dipungkiri. Ya mungkin di belakang ini layar lah. Seikhlasnya mungkin tidak punya maksudnya seperti mungkin seperti itu. Ya mungkin lillahi ta'ala, tapi namanya manusia kan punya akal kesehatan, mungkin masa ya kita nyuruh orang ngasih. Nah, gitu. Punya seperti itu. Materialistis ya. Ya mungkin seperti itulah. Ya mungkin Kang, mungkin perbincangan kita penjelasannya sampai sini dulu, dan mungkin akan lanjut di konten kedua kalau boleh. Dan yang kita dengar Akang itu banyak yang mengirim benda-benda pusaka dari berbagai penjuru langit. Nah, mungkin nanti akan sambung di konten kedua. Jadi jangan kelain channel selain konten-konten kita berempat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.